Ketampanan Verrel Bramastra nampaknya tak perlu diragukan lagi. Artis muda dan tampan ini berhasil membuat kaum hawa terpesona dengan parasnya yang rupawan. Pada Jumat 11 September 2020 lalu, Verrel baru saja berulang tahun ke-24 tahun. Di usia yang cukup matang dengan karir yang terus menanjak, tak heran Verrel ingin mencari sosok pasangan yang bisa diajak serius. Dikabarkan dekat dengan Ranti Maria dan juga Feby Rastanti, siapakah yang akan dipilih oleh Verrel Bramastra? Atau mungkin Natasha Wilona? Sebagaimana diketahui, Verrel terlebih dahulu dikabarkan menjalin kedekatan spesial dengan Feby Rastanti. Barulah kemudian, mantan kekasih Natasha Wilona itu diberitakan terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sebuah sinetron yaitu Ranti Maria. Dalam sinetron tersebut, Verrel Bramastra dan Ranti Maria dipasangkan menjadi sejoli. Keinginan Verrel Bramastra untuk melangkah ke jenjang yang lebih lanjut diungkap ke kanal YouTube Infotainment Silet beberapa waktu lalu. Ya udah, aku udah bilang sih nggak pengen pacaran lagi, kepengen kalau udah nemu yang satu yang pas ya udah pengennya ke jenjang yang lebih serius, ungkap Verrel Bramastra dalam keterangannya. Kendati blak-blakan soal keinginannya untuk menikah, Verrel enggan membeberkan siapa yang berhasil mencuri hatinya. Kita lihat aja ya nanti kira-kira orang spesial aku mempersiapkan ulang tahun aku atau enggak, ucap Verrel Bramastra. Verrel sendiri selama ini tak pernah mengakui status hubungannya baik dengan Feby ataupun dengan Ranti Maria. Mereka hanya mengaku sebagai sahabat baik dan hanya memiliki hobi yang sama. Sebelumnya, Verrel Bramastra diketahui berpacaran dengan Natasha Wilona selama beberapa tahun. Namun sayang, hubungan mereka harus kandas. Kabar baiknya hingga kini keduanya masih menjalin hubungan pertemanan dengan baik dan keduanya pun kini masih berstatus jomblo loh. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang nantinya berhasil mencuri hati Verrel Bramastra yang digadang-gadang akan menjadi calon istrinya nanti? Apakah Feby Rastanti, Ranti Maria, atau Natasha Wilona? Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!